Oke guys, di video kali ini saya mau mengganti gigi blender, gigi konektor blender Philips ya. Satu set saya belinya ya, 20.000 satu set ya. Yang bagian konektor atas sama konektor bawah ya. Untuk konektor yang atas mudah sekali membukanya ya. Membukanya searah jarum jam ya. Nah ini ya, yang baru ya. Untuk memasangnya, mutarnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau membukanya searah jarum jam ya, gampang sekali guys yang bagian ini ya. Untuk yang bagian bawah agak sulit sekali ya bagi yang belum terbiasa ya. Nah ini sangat gampang sekali ya, pakai dua tangan gampang. Nah yang ini guys ya, siapkan obeng sama palu ya, pukul searah jarum jam ya, ingat ya searah jarum jam ya, yang kenceng aja ya, pakai tenaga truk gitu ya, terus aja terus pukul ya sampai copot, nanti juga lama-lama copot ya. Kalau belum juga bisa ya bongkar aja semuanya ya, bongkar paksa. Ini saya karena udah biasa ya, jadi udah tahu caranya ya. Habis dibuka itu tinggal buka baut yang di bawah ya, yang dua biji aja ya, jangan yang keempatnya ya. Ini yang atas tuh jangan dibuka ya, ini yang bawah aja ya, yang dalam gitu ya, baut yang di dalam ya yang dibuka, yang baut yang atas nggak usah ya. Sudah dibuka tinggal tarik ya, agak kenceng juga nariknya soalnya nyangkut gitu ya. Ini guys kotor sekali ya, ini bekas bumbu ya, setiap hari dipakai itu kena bumbu ya. Nah ini guys ya penampakannya ya, tinggal sesudah itu congkel aja pakai obeng ya, karena tadi udah copot itunya ya, murnya. Ini guys ya barangnya ya, putar berlawanan arah jarum jam ya, udah gitu aja ya, nanti juga kencang sendiri ya, karena putaran blender ke kanan gitu ya. Jadi kalau ini kencengin ke kiri berarti ntar kencang sendiri ya. Kita kalau udah begini tinggal bereskan kembali ya, tinggal dirapikan kembali. Oke guys ya, tinggal masukin ininya, posisi saklarnya ya. Nah yang nyangkut di situ ya. Terus yang tutup luarnya ya. Nah ini jangan lupa sampai pada press gitu ya, jadi biar kencang gitu ya. Ini guys tutupnya ya, ini jangan lupa ya, harus masuk lubang-lubangnya gitu ya biar pas gitu ya ngepress. Ini guys ini udah ngepress, tinggal kasih baut ya. Bagi yang sudah biasa sangat gampang sekali ya, belinya 20.000 itu satu set ya. Oke guys, terima kasih ya.